Furi. Ya alim dia sami'a kata hakadu kali ini selesai ngerakit power. Ini pesanan dari Bogor. Ini video lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kan udah di unboxing paketannya dan juga udah di tes drivernya untuk driver bawaan dari yang punya ya. Dan sekarang sudah jadi power, tinggal kita jackson. Oh ya, ini power trafo bawaan dari yang punya yang 5 ampere kemarin kan hancur ini. Dari sananya, jadi dan panas serta getar ini dalamannya. Mungkin kawatnya ada yang bentrok dalam, ada yang konslet ya mungkin ya. Ini nggak dipakai dan ini tak ganti dengan trafo saya era 10 ampere 45 VAC. Ini kita mainkan 45 VAC untuk ampernya ini 10A ya. Di 10 ampere 45 VAC yang kita pasangkan dengan 8 elko. Untuk speknya udah full fitur, jadi ada soft start, ada protect speaker. Untuk protect ini bawaan dari yang punya. Lalu di kanan ada seperti ini SOCL 506 modif ya. Jadi ini modifan yang biasa saya upload. Lalu untuk finalnya masing-masing 4 set pendinginnya tebel dan panjang ya, jadi aman buat kencang-kencangan juga, nggak begitu panas. Kipasnya apalagi kipas AC 12 cm yang warna hitam. Warna hitam ini lebih kencang daripada yang silver. Kanan kiri sama, sama-sama 4 set. Kenapa 4 set ya? Karena udah lebih dari cukup untuk 10 ampere. Kalau kalian lihat videoku yang kemarin yang power ini, yang PV CS3000 ini juga 4 set, padahal stroke-nya dia 62 ya, kalau 62 atau hampir sekitar 80 volt. Makanya ini yang 45 aja ya, harusnya 4 set cukup ya, kecuali BTL. Kalau BTL walaupun 45 tapi finalnya harus agak banyakan karena wattnya lebih gede. Kalau ini tanpa BTL biasanya tembus di 300 watt di 45 VAC seperti itu. Dan untuk sebelah kiri ini pakai kit yang kemarin di upload di video kemarin ya. Kitnya pakai Eragon 7, produknya Legend Master, PCB fiber, dan ini penyok-penyok luka lecet ini dari pengiriman kemarin ya. Jadi ininya kebentur-bentur tapi sudah dibenerin, udah disetting aman lah. Lalu ini finalnya juga 4 set pakai PCB, jadi lebih rapi ya. Untuk panel belakang seperti ini, ada binding pos, ada spikon, ada kanon input dan kanon output, yaitu untuk memparalel ke power line ya, kalau ada dua power atau lebih. Oke, untuk tampilan dari atas seperti ini, tampilan dari depan seperti ini. Karena ini proteknya beda ya, bukan protek yang biasa saya pakai, ini proteknya merek Bell produk, jadi tampilan LED-nya akan sedikit berbeda mengikuti proteknya ya. Kita colokan dulu kabel AC-nya. Oke, untuk listrik saya 900 watt. Ini udah ada soft start pakai 10 ampere, aman ya, dengan jeplak. Oke. Untuk tampilan nyala powernya sebagai berikut. Nah, dia nyalanya seperti itu. Ini speaker udah kepasang. Input juga udah kepasang dan nggak jeduk ya. Di sini juga nggak dengung, cuman di depan sana ada proyek makanya agak berisik. Oke, lewat dulu.
kita mengecek bias dan DCO, tapi posisi speaker kepasang. Kalau susah nanti kita copot aja speakernya dari powernya ya maksudnya. Oke. Kita nyalakan testernya, probe hitam ke CT trapu ke sini. Oke, lalu probe merah kita buat ngecek ya. Oke. Nah, ini kalau buat DCO kita ukur di sini aja, guys. Jadi ini yang channel kiri atau yang ini, yang Eragon. DCO-nya ada di, bentar. Nah, ini ada di 20 mili yang Eragon. Lalu untuk yang bawah yang SOCL, DCO-nya ada di minus 2 mili. Jadi ya sama-sama kecil, sama-sama bagus. Untuk bias plusnya di kit Eragon ada di 400. Coba kalau speakernya copot ya. Oke, kita pasang lagi. Oke, ini ada di 150. Jadi kalau dia dipasang dia menjadi 400, tapi minnya jadi jomplang, nggak imbang intinya. Ini yang min. Nah, ini yang min beda lumayan sih. Ini 116. Oke, ini ya untuk bagian yang ini ya, yang Eragon, beda dikit nggak apa-apa. Sekarang yang SOCL, minnya ada di 420-an bias min. Lalu untuk yang plusnya, ada di 370. Ini posisi speaker kepasang. Kalau dicopot, oke, kita copot dulu. Nah, karena dipasang speaker ngaruh ya. Ini 400 sekarang ya. Ini yang bias min. Untuk yang plusnya 398 ya, hampir 400. Jadi yang ini imbang. Untuk yang SOCL imbang, yang Eragon beda dikit, tapi nggak masalah. Masih batas awan. Oke, kita pasang lagi untuk kitnya, untuk speakernya ya maksudnya. Oke, udah kepasang. Ini kita tes tanpa aksesoris langsungan. Coba kita bunyikan pakai lagu ini. Oke, channel A. Channel A ini buat CLA 15 in buat bass ya. Berarti yang ini, yang Eragon ini buat bass, suaranya seperti ini. Thank you.
Oke, kita balik speakernya ya. Jadi yang channel A kita buat midnya, channel B yang SOCL buat bassnya, biar tahu bedanya. Oke. Ini yang bassnya. Oke, untuk suaranya ini untuk di bass lebih bulat atau lebih clear yang SOCL ya daripada yang ini. Untuk pembuktiannya kita coba volume sama-sama di speaker plusnya, kita cabut dulu volume sama-sama di jam 4, di volume 4 seperti ini. Ini nyalanya juga beda ya, yang kanan lebih terang, tandanya frekuensi bassnya ini lebih banyak, lebih padat. Tapi biar lebih enak lagi ngetesnya, di speaker aja ya. Kita coba bongkar pasang untuk bagian speaker CLA nya. Oke, ini yang bagian SOCL. Kita kencangkan lagi jam 5. Ganti yang channel A, yang Eragon.
Oke, seperti itu ya, beda di bassnya saja, tapi untuk midiknya kurang lebih hampir sama lah ya, cuma beda di bass saja. Yang SOCL lebih padat bassnya, lebih gler, lebih ngesap ya. Oke, ini pesanan dari Bogor ya. Untuk kalian yang mau pesan juga bisa seperti ini, silakan WA saja ke saya. Spek bisa sesuai dengan permintaan, semakin sangar isinya semakin mahal ya. Untuk estimasi seperti ini, kalau powernya sekitar hampir 2,5-an lah ya, tanpa trafo, box pakai N9000 seperti ini. Oke, sekian, jangan lupa di subscribe, terima kasih.